kami memberitahukan bahwasanya Khol Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf pada tanggal 16 dan 17 Dzulhijjah bertepatan tanggal 23 dan 24 Juni 2024. Maka kami memberitahukan bahwasanya semua rangkaian Khol Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf khusus untuk laki-laki. Sekali lagi, semua rangkaian Khol Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf khusus untuk laki-laki. Maka pihak keluarga dan juga panitia tidak menyiapkan tempat untuk kaum perempuan, mau di masjid ataupun di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Adapun untuk kaum perempuan bisa mengikuti acara Khol dari awal sampai akhir dan semua rangkaian Khol melewati